この時は全て片手でとっさに使った。でも今回は時間がある。では行きますよ。Masa iya? Badannya hancur gitu? Sisa pinggang ke bawah? Oke, halo semua, balik lagi sama gue Azul di channel gue Voldemort Bill. Masih di hari yang sama, jadi 3 episode gue nonton sekaligus satu malam. Kayak episode 7, 8, dan 9 gitu. Karena gue lagi into banget sama ini anime Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Season 2. Kayaknya gue akan fokus di anime ini dulu udah sampai selesai season ini. Baru nanti loncat lagi ke anime yang lain, kayak lanjutan Vinland Saga mungkin. Atau enggak Samurai X. Atau enggak apalah yang lain gitu, nerusin yang lain. Tapi kayaknya untuk beberapa video ke depan akan fokus di anime ini aja. Nah, biar langsung selesai dulu aja ya season 2. Oke, kali ini gue mau ngelanjutin di episode 9. Setelah kemarin si Rodius kayaknya dapat 2 pengikut ya dari suku hewan yang diajak berantem, dan si Rodius menang dengan mudah like a piece of cake. Oke lah, tanpa banyak orasi lagi, langsung kita loncat aja ke videonya. Mushoku Tensei Jobless Reincarnation episode 9. Let's go. Dibuka dengan begitu, apa banget dah ini anime bejat. Tidak dipedulikan. Itu siapa yang temannya si Rodius kah? Alienase. Ah, lupa gua namanya. Apa dia lihat apa? Dikasih lihat apa dia? Waduh, pembulian. Oh, terkenal. Cih, langsung cabut. Gila. Langsung jadi orang yang megang Ranoa, Rodius ini. Gokil. Lah dia. Sok kuat lo, kampret. Padahal dia bilang dia murid berbakat kan katanya. Tapi kok bisa dirundung begitu? Oke. Oh. Elanis. Betul. Fakta itu, bukan gosip. Masalah macam apa sih maksudnya? Kerasi desu ne. Anata ga kure nante. Sochira no kata wa?
Sudah siap ditolak. Oh, langsung ke situ, boy. Cepat banget. Baru kenalan. ルーデウスのことだと本当だとしても本気の子はちょっと困ります。意外だな。実はそんなこともあろうかと、とか言って宿に連れ込むかと。人とお付き合いすることはできませんのよ。ルーデウス、人の恋路を覗き見るもんじゃありませんのよ。そうですね。ありがとう。グリフには悪いが、これが一番いい結末だろう。Jah, mangkon Elinese ini. Astaga. Ica-ica. Oh, ica-ica itu bermesraan. Pantesan bukunya si Kakashi Hatake gak boleh dibaca orang. Judulnya kan Ica-ica. Oh, gitu. Waduh, nempel banget. What the f- つまりは外しの木だな。リニアとプルセラ、ドルディア族の二人の姫君は従属軍と追って後惚れの的、旧軍という名の血統の申し込みが後を絶えない。おお、この時期は女子寮に引きこもるという連絡をもらったんだが、手紙には後は頼むと書いてあった。一体何を頼むというのか。それはあれですか、この時期流行りの球根の血統ってやつですか。それよ。マシネギマナイニ。すいません、その僕こう見えてもお前とあいい目がパッタクアドカチャオ。貴様が群れのボスだと判明した。よって貴様には血統を受ける権利がある。あと、oh, ini maksudnya. Iza Jinjuri. Itu siapa ya? Rambutnya biru kayak si Roxy anjir. Kenapa jadi tanggung jawab si Rodius anjir? Eh? No? Cemburu. Oh shit. Fiancé. Ah, iya benar. Bentar, tapi berarti ini cowok siapanya si iblis cewek tadi ya? Raja kan tadi dia bilangnya. それだけではプラス以上の魔力総量にはならん。普通ならありえることだ。普通ならありえないなら、俺のように転生してきたものはどうなるだろうか。うん。もしくは人。人神？
That was the most awkward laugh in anime series whole time. Oh, yeah, they wanna go. Okay, penawaran menarik. Let's go. Masa iya? Badannya hancur gitu? Sisa pinggang ke bawah? Oh, enggak. Wish, gentle banget ya raja iblis ini. Keren banget ya raja iblis nih, ini bisa regenerasi badan. Nani? Apa maksudnya? Jadi teman sekelas gitu? But I like that guy. Okay, itu dia tadi guys, Season 2 episode 9 Mushoku Tensei. Jadi di Ranoa ini, atau di daerah tempat Ranoa ini, ada budaya melamar dengan cara bertarung gitu. Yang menang akan diterima lamarannya gitu. Tapi karena si Rodius ini jadi bos dari dua manusia hewan yang cakep-cakep tadi itu, jadi dia yang harus mengurus lamaran-lamaran yang jatuh ke mereka gitu. Unik banget. Sampai ada yang ngelamar tadi Raja Iblis kan, anjir. Berantem sama Raja Iblis Rodius, gokil. Dan yang ngagetin lagi tadi, tiba-tiba di scene terakhir Raja Iblisnya ada di kelas khususnya si Rodius. Maksudnya apa ini? Dia ngelamar jadi siswa di sana gitu, akan jadi teman sekelas dong sama Raja Iblis. Aneh banget. Oke lah, itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa lihat deskripsi. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian enjoy nonton reaksi gue, kayak gue enjoy nonton videonya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.